的妈的你能那么恶心，我阿多一年纪大的怎么可以原来的了。轻一点，轻一点，iya papa mau ke situ ambilnya. Apa sih buka aski aja. Ya satu aja. Ini nya satu aja. Ini ambil satu ini. Terus sama mama ini satu. Yuk, yuk Fano yang bayar deh. Yuk, bawa ke. Nah, nih saya nganu dulu ya. Sini yang berisi. Oh, jangan pak, pak, pak. Taruh situ dulu. Bikin banget. Ini banget, pak. Iya. Ini banget. Belinya. Anu tatu, pak. Anu tatu. Iya, nanti dibayar dulu. Ini. Bapak tuh ada sini deh, sini deh. Sini. Cobain es krim dua anggur nih. Mana es krimnya ya? Nih. Nah ini dia teman-teman. Itu banget mah. Wow, ada dua es krim dua anggurnya. Ini belinya butuh perjuangan loh teman-teman. Ini Vano belinya butuh perjuangan banget loh teman-teman. Karena di mana-mana nggak ada, cuma ada di satu tempat dan tempatnya agak jauh teman-teman. Iya, tahu banget tuh. Iya, dan ini tuh sudah mencair nih jadi air. Nanti kita bakukan lagi ya. Sekarang Pak No buka yang masih beku aja. Iya. Buka yang masih beku No. Iya. Mana yang masih beku? Itu dia. Iya. Yang ini. Itu sudah mencair. Iya, itu sudah. Kan.
kita buka ya teman-teman. Ini dia satu pak. Ini esnya. Es krim duo anggur dari Pedal Pop. Ini yang terbaru ya teman-teman ya. Dan kita buka yuk. Yuk kita buka teman-teman. Mana bisa buka ya kak? Bisa. Mama bantuin ya. Aduh. Bukanya agak susah teman-teman. Iya. Pakai gunting ya. Mana dia? Nah ini dia teman-teman. Es krim. Wow, ada dua. Bentar, bentar. Mama buka dulu ya. Ini es krimnya duo anggur. Ada dua. Kita bisa bagi dua ya. Betul itu. Tuh ini pidana ada dua-dua. Nah, iya, ini es krimnya ada dua, teman-teman. Bisa kita bagi dua. Wah, wah, waduh, waduh. Jatuh, teman-teman, es krimnya. Satuin apa? Pakai sendok, sayang. Mama tadi, kalau pidan-pidan hati-hati ya. Iya. Kenapa? Nggak jatuh ya? Iya. Nah, teman-teman, ini tadi rencananya mau dibuka, mau dibelah jadi dua nih sama Vano, tapi es krimnya lepas, teman-teman. Ini pakai sendok, Sen. Sendok ya. Nih. Rasanya apa, Dek? Ini teman-teman, Mama cobain dulu ya rasanya ya, seperti apa ya. Teman-teman. Kecut mah. Kecut ya. Ini rasanya seger banget teman-teman. Jadi kalau kalian sedang habis pergi dari luar, habis beraktivitas di luar ruangan, kalian haus, bisa nih beli ini es krim duo anggur dari Pedal Pop teman-teman. Wah, wow, Wanu udah nggak sabar. Rasanya seger banget loh teman-teman. Di mana tangannya? Di mana tangannya? Loh teman-teman. Di mana tangannya? Loh teman-teman. Di mana tangannya? Nih. Nah, Mak suapin ya. Ini rasanya anggur teman-teman. Dan nggak ada rasa susunya. Jadi benar-benar seger. Agak asam dikit. Menurut Mama ini seger banget teman-teman. Enak. Anu tetap, Mak. Anu tutup di dalam, Mak. Enak banget teman-teman. Seger banget. Jadi Pedal Pop ini memang punya banyak varian rasa es krim ya teman-teman. Dari yang seger rasa buah, terus sampai yang milky kayak rainbow tadi. Itu rasanya beda-beda teman-teman. Jadi sesuai dengan selera teman-teman ya. Suka yang segar rasa buah atau yang rasa milky. Ambil mama aja. Jadi cepet habis nih teman-teman kalau nggak pakai stick. Mama cobain lagi ya. Ini enak banget teman-teman. Mama suka. Ini teman-teman. Mama cobain lagi ya. Rasanya enak banget teman-teman. Mama suka banget. Enak ya? Teman-teman. Wah, enak banget nih teman-teman. Vano suka. Bentar. Wah, Mama ambilin ya. Nanti yang satu kita tunggu agak keras dulu ya, baru dimakan. Teman-teman, kalian sudah cobain es krim yang dua anggur ini atau belum? Komentar ya teman-teman di bawah. Terus coba kalian kasih tahu Vano, kalian lebih suka es krim yang jenis ini, yang rasa segar, rasa buah segar. Ini belum betul ini. Kalian lebih suka yang rasa buah segar seperti itu anggur ini, atau lebih suka yang rasa milky seperti Rainbow Pop tadi? Komentar ya teman-teman di bawah. Enak banget teman-teman, Mama suka. Tadi es krimnya ditutupin dulu ya Mak. Besar buah. Besar. Enak banget. Hmm.
enak teman-teman. Ini udah mau habis nih. Hah? Jangan mau nih. Ya, suapin mama. Dipotong dulu ya. Nih. Ini buat mama atau Wano? Hah? Enak banget teman-teman. Wano lebih suka yang ini atau yang rainbow? Yang rainbow tadi. Tadi itu loh. Oh, suka yang rainbow ya? Iya. Kalau Vano lebih suka yang rainbow teman-teman. Yang rainbow itu lebih milky. Kalau yang dua anggur ini Vano, lebih rasa coklat. Ayam nama. Biar dulu. Kita dulu teman-teman. Aku mau udah habis nih. Tuh udah patah semua. Udah patah semua nih teman-teman. Teman-teman ini tangannya kotor. Iya, tangannya kotor nih teman-teman. Iya, tuh tetet. Iya, Vano mau cuci tangan dulu ya teman-teman. Dadah teman-teman. Jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel Vano. Terus teman-teman tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat Vano upload video terbaru. Terus teman-teman juga komentar ya di bawah, lebih suka es krim yang duo anggur ini atau yang rainbow pop yang cornetto tadi. Ditunggu video Vano selanjutnya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum. Makasih ya teman-teman buat kalian yang udah nonton video Vano sampai selesai. Buat yang belum subscribe, Vano mau ingatkan kembali nih. Jangan lupa subscribe dulu channel Vano. Terus tekan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi saat Vano update video terbaru. Yang udah subscribe, Vano mau ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan kalian semua. Karena tanpa support dan dukungan kalian semua, Vano gak akan bisa nih seperti ini. Oh ya teman-teman, ditunggu juga ya like dan komentar teman-teman semua nih di bawah. Terus jika teman-teman suka video ini, jangan lupa share ya video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, seperti IG atau Facebook teman-teman. Apa ya teman-teman, tonton juga nih video Vano yang lainnya, bisa teman-teman temukan di playlist Vano ya. Sampai jumpa di video Vano selanjutnya ya teman-teman. Dadah.